Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Karena ini waktu sore, nah saya akan memotong atau mengurangin batang pohon mangga nih, mangga Kiojai. Nah, ini yang dulu saya potong batangnya karena menjulang terus, sudah ada batang samping. Nah, sekarang udah ada penampakan. Nah, ini tadi ada, ini saya potong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah ada 8. Nah, saya akan potong dan kurangin karena ini kebanyakan. Kita sisakan tergantung selera kita, mau 3, mau 4, mau 5 itu terserah selera kita. Saya akan sisakan ini karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 sama yang tadi. 7 sudah saya potong 2. Saya akan potong lagi yang ini, potong saya. Nah, seperti ini saya akan potong lagi yang ke mengarah ke dalam. Saya potong lagi yang satu ini terlalu dekat. Nah, itu. Nah, ini sudah saya kurangin. Ini udah ada 4, saya biarkan dulu 4. Dan yang ini ada 1, ada 5 nih. Nah, saya akan buang 1. Ini mau pakai gunting ataupun tidak juga enggak masalah. Mau pakai tangan langsung. Karena kalau masih kecil ini masih rapuh lah. Nah, ini saya akan potong ini. Ini goyang-goyang agak pakai apa, dudukkan handphone. Nah, saya akan sisakan 3 batang. Ini akan potong lagi yang ini. Nah, nanti tinggal kita cek sebulan ke depan. Hanya ini udah bagus nih, pecah bagannya. Ini saya potong dulu, sekarang udah bagus. Gak perlu ada mana lagi. Dan daun-daun tuanya dibuang biar tidak menghabiskan nutrisi. Seperti itu. Nah, ini di atas juga harus dipotong juga nih. Karena ada yang jalur yang kurang bagus nanya. Susah nih. Dan handphone sama yang menggunting juga. Nah, ini. Nah, kita buang. Ini ada kita berapa batang. Saya akan buang lagi yang posisi yang tengah. Nah, ini penampakannya. Saya akan buang ini karena ini agak banyak. Saya akan buang lagi satu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bagus penumbuhannya. Nah, cek lagi yang dulu saya potong. Nah, ini belum masa pertumbuhan, masih masa pertumbuhan.
Ini udah dulu saya potong, cuman ini pertumbuhannya kurang maksimal. Nah ini masih ke atas semua. Sudah saya potong dulu. Sudah saya buang. Dan yang ini harus dipotong juga untuk pembentukan biar bagus nantinya. Nah ini saya potong, gak usah kasih yang. Yang penting kita bisa hasilnya yang kita harapkan gitu. Itu yang di atas ini harus dipotong juga nih. Tuh susah nih, anak sendiri nih. Saya potong dulu. Ini kamarnya saya padamkan dulu. Nah ini ada lagi. Saya akan potong juga ini kebanyakan. Itu. Ini. Ini ada 5. Saya buang satu yang tengah. Dibuang saya buang dua. Selesai 4 dulu. Nah ini ada lagi. Ini buang lagi. Ini sekarang sisakan 3 nih. Karena yang ini tadi kan 5, saya buang 2, tinggal 3. Karena kebanyakan. Dan ini juga ada ini intinya sih yang sebenarnya harus dibuang biar cepat tumbuh besar seperti itu. Nah ini. Ini ada 5 nih, 5. Jadi saya akan buang yang tengah. Satu yang saya buang. Agak susah. Alhamdulillah udah saya potong ini satu. Saya dapat walaupun agak susah karena tinggi. Ini lagi. Ini ada 6. Saya akan buang itu 2. Saya siapkan 4. Ini agak jarang saya buangnya. Agak jaraknya agak jauh. Dan alhamdulillah juga ini ada yang mulai berbuah, udah ada tanda-tanda buahnya. Misalnya kalau di bahasa saya namanya ini udah pentil itu kan. Mudah-mudahan buah pentil ini bisa tumbuh besar gitu buahnya. Dan menghasilkan buah yang diharapkan tuh seperti itu. Jadi jangan ragu untuk menanam buah-buahan karena buah-buahan ini bisa menyenangkan kedepannya. Amin. Nah itu sudah saya buang tadi. Ini saya sisakan 4. Nah, penampakannya 4. Saya sisakan 4. Ini potongannya
lumayan banyak nih saya buang. Musang ini baru 1,5 bulan saya tanamnya. Karena sini ada lahan yang tersisa untuk satu batang, banyak saya tanam sini. Alhamdulillah ini pertumbuhannya bagus juga. 1,5 bulan tanam, alhamdulillah. Ini cuman belum siram juga nih. Anti nyiramnya. Nah, ini agak susah untuk motongnya, tinggi juga nih. Ini sekarang potong juga yang ini. Beralih ke sebelah sini. Ini banyak juga di sini. Saya akan potong juga dan kurangin juga cabang-cabangnya. Karena kebanyakan cabang, jadi memperhambat. Ini kita buang. Banyak ini buang juga. Nah, ini samping juga saya buang. Apalagi yang ke arah dalam saya akan buang. Banyak. Saya udah buang 5 nih. Ini dulu saya potong juga sini. Ini keluarnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keluarnya. Ini saya buang lagi. Nah, ya dampakannya. Jadi saya sisa 4. Nah, ini ada lagi di sini. Saya akan buang juga ini. Nah, ini agak lurus. Nah, ini dia keluar. Ini mohon maaf nih karena sendiri, jadi gak ada yang pegang kamera. Ini karena banyak terlalu berdekatan, saya akan buang lagi. Bisa sisain 3. Nah, 3 saya buang, tadi ada 6 saya buang, 3 jadi tinggal 3. Seperti itu untuk cara saya. Nah, ini saya akan juga akan buang ini. Nah, ini kecil juga harus dibuang karena mengganggu pertumbuhan yang ke atas. Nah, bisa sisain 3, 4 ini, 4 sebenarnya. Jadi biasanya biar dulu yang ini karena ke arahnya keluar bagus tuh, bukan ke dalam. Dan jangan lupa juga yang daun tuanya ya, kalian dibuang biar bagus pertumbuhannya. Nah, ini itulah. Dan kenapa di kurangin, karena kebanyakan itu nutrisi terbagi, akhirnya batangnya kecil-kecil. Ya, kalau dikurangin batangnya bisa besar dan nutrisinya juga tersalurkan dengan apa yang kita harapkan, ke batang yang kita harapkan itu yang kita tinggalkan, dan agar cepat menghasilkan buah gitu, seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumin, bukannya menggurui, tapi ini sekedar untuk mendokumentasikan tanaman yang saya tanam. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.